Perkenalkan, nama saya Hilma. Di sini saya akan berlaku sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini dengan judul artikel Corporate Culture and Financial Reporting Quality yang akan dibawakan oleh Mbak Damara. Kepada Mbak Damara, dipersilahkan. Ya, terima kasih Hilma. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi kali ini saya mau presentasi artikel yang berjudul Corporate Culture Financial Reporting Quality. Udah kelihatan ya? Sorry. Sudah kelihatan, Mbak Damara. Oke. Ya, judulnya Corporate Culture and Financial Reporting Quality. Ini autornya ada beberapa. Yang pertama Bandari, jadi saya tulis Bandari et al. Alhamdulillah ini publikasi terbaru tahun 2022 dari Journal Accounting Horizons. Publisher-nya yang AAA. Terus basic research question dari penelitian ini adalah bagaimana corporate culture-nya perusahaan itu mempengaruhi financial reporting quality dari perusahaan tersebut. Nah, penelitian ini itu mengacu kepada 6 paper utama ini. Yang pertama, artikel nomor 1 dan nomor 2 ini yang menjadi latar belakang atau ukuran dari corporate culture yang variabel corporate culture yang digunakan oleh penelitian ini. Jadi, variabel corporate culture dari penelitian ini itu hasil dari benchmarking 2 variabel ini. Jadi, mencocokkan dan membuat suatu keyword corporate culture yang istilahnya mutakhir ya, karena menggabungkan dari 2 artikel ini. Kemudian, untuk key papers yang nomor 3 dan nomor 4 ini itu untuk pengukuran. Benar-benar. Yang nomor 3 dan nomor 4 ini adalah kenapa paper ini itu memutuskan untuk menggunakan textual analysis atau istilahnya text mining untuk mencari keyword corporate culture tersebut. Dan kenapa penelitian ini itu pilih dokumennya itu 10K fillings. Jadi yang akan digunakan itu 10K fillings, bukan annual report maupun MD&A, karena mengacu pada 2 artikel ini, yang nomor 3 dan nomor 4. Kemudian untuk artikel yang nomor 5 dan nomor 6 ini merupakan acuan untuk dependent variable mereka, yaitu financial reporting quality. Di sini mereka menggunakan discretionary accrual measure-nya Kotari sama F-score, yaitu untuk predicting score misstatement pakai pengukurannya DJOW dari paper nomor 6. Selanjutnya, motivasi dari penelitian ini adalah karena sekarang itu makin maraknya literatur terkait textual analysis dan adanya pengukuran textual analysis ini memudahkan peneliti terbaru untuk mengukur variabel corporate culture dan juga dengan perusahaan itu bisa memahami corporate culture-nya sendiri itu bisa meningkatkan etika perusahaan, terus juga meningkatkan risk management perusahaan yang baik dan juga overall functioning. Jadi kalau salah satunya, kalau misalnya perusahaan mau improve performance itu dengan memahami corporate culture-nya mereka sendiri. Selanjutnya core idenya di sini adalah karena corporate culture itu merupakan penentu dari organizational behavior atau outcome-nya perusahaan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah financial reporting quality itu tidak berhubungan dengan corporate culture. Di sini corporate culture-nya ada 4 tipe, nanti akan saya jelaskan ke depannya. Tapi kenapa di sini kok is not associated? Karena literatur terdahulu itu menemukan mixed finding. Jadi ada yang bilang FRQ ini berhubungan dengan corporate culture, tapi ada yang juga bilang tidak. Maksudnya hubungannya itu bisa positif dan negatif. Akhirnya para autor itu memutuskan untuk membuat null hypothesis dengan not associated gitu. Selanjutnya, nah ini key dependent variables-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, FRQ-nya diuji pakai pengukuran accrual sama F-score. Accruals ini pakai Kotari tadi, F-score ini yang ngukurnya pakai DECO yaitu. Terus juga mereka nambah measurement lain untuk mengukur financial reporting quality yaitu dengan restatement dan dengan internal control weakness. Di sini ini ada penjelasan variabelnya. Terus juga penelitian ini tuh lebih advance atau lebih
kompleks karena menambahkan moderating variable seperti firm karakteristik dan apa namanya CEO tone atau management tone, yaitu di sini mereka pakai board size, board independent sama CEO turnover. Jadi karena ada temuan yang mengatakan kalau perusahaan outcome-nya perusahaan itu ya sangat bergantung pada CEO-nya gitu. Jadi mereka selain menambahkan firm karakteristik juga nambahin variabel moderasi CEO turnover. Nah, ini explanatory variable atau independennya yang corporate culture itu terbagi jadi 4 keyword, 4 tipe. Yang pertama ada kolaborasi, yang kedua kontrol, yang ketiga competition, yang keempat creation. Nah, masing-masing ini itu punya makna yang berbeda. Kalau collaboration itu tentang cooperation, teamwork, trust-nya pegawai, terus friendship among employee, yang sangat ditekankan dalam collaboration itu. Nah, di sini kalau control itu improving internal process untuk mencapai efisiensi dan predictability dan conformity. Sedangkan yang competition ini untuk membangun hubungan baik dengan investor, menumbuhkan profitabilitas, dan meningkatkan market share melalui kompetisi. Dan yang creation ini tentang inovasi dan mendukung pegawai untuk lebih open-minded. Nah, dari 4 tipe corporate culture ini, itu mereka punya keyword yang berbeda-beda. Nanti kalau misalnya nggak saya input di PPT, tapi ada di PDF-nya, nanti saya share screen artikelnya juga. Jadi penelitian ini itu berusaha mencari keyword dari 4 tipe corporate culture ini di 10K Feelings itu. Jadi mereka cari keyword-nya satu-satu, karena setiap tipe ini punya beberapa keyword. Tuh, selanjutnya, ya ini variable measurement-nya, jadi kalau collaboration ya tadi dari beberapa keyword yang ada di tipe kolaborasi itu dihitung kemudian dibagi dengan total number of word yang ada di 10K feelings-nya. Nah, cara mereka menghitung word-nya itu di sini pakai Python kebetulan di penelitian ini. Selanjutnya, sedangkan kalau yang ini competition to collaborations ini itu change untuk pengujian change analysis. Jadi mereka kayak dituker gitu sih pemahaman saya. Jadi dari variabel competition ke kolaborasi, terus kolaborasi ke competition. Nah, kenapa kok cuma dua variabel ini? Padahal kan tadi ada 4 tipe ya. Padahal yang ada masih ada creation sama control. Karena hasil regresinya itu ternyata yang signif cuma yang competition sama collaboration aja. Jadi untuk pengukuran untuk pengujian selanjutnya itu hanya fokus di variabel yang signifikan aja dari regresi utamanya. Selanjutnya, ini endogeneity trait and strategy. Jadi dalam penelitian ini juga enggak terbebas dari isu endogenitas, di mana ada omitted variable sama self selection. Nah, kebetulan di penelitian ini kalau omitted variable itu diatasi dengan firm atau industry fixed effect, sedangkan yang self selection itu mereka pakai PSM. Cuma sayangnya di sini tuh untabulated, jadi kita kayak nggak bisa tahu gimana cara tata letak ngatur tabelnya atau hasilnya. Tapi mereka bilangnya sih konsisten dengan regresi utamanya. Tapi mungkin kalau misalnya kita email autornya itu kita bisa dapat tabelnya. Kalau misalnya mau lihat tentang penampilan tabel endogeneity. Selanjutnya, ini untuk kontrol variabelnya, karena kan salah satu tadi isu endogenitas itu bisa controlling various from karakteristik atau dengan fixed effect. Nah, ini mereka menambahkan banyak variabel kontrol, mulai dari land asset sampai big four. Selanjutnya datanya, settingnya sebenarnya di sini mereka nggak secara gamblang bilang kalau di negara Amerika, tapi saya asumsikan di USA, soalnya mereka pakai peraturan SEC Edgar Electronic Feelings ini. Jadi kenapa periodenya tahun 94 sampai 2014? Karena adanya peraturan untuk 10K Feelings itu mulainya dari tahun 1994. Nah, database-nya itu database akhirnya, final sampelnya itu 40.000 lebih. Kenapa ini saya buat lebih? Karena kan tadi dependennya ada banyak pengukuran ya, si financial reporting quality. Nah, itu masing-masing punya total sampel yang berbeda. Kemudian source-nya, ini kebetulan penelitian ini kayaknya saya bisa bilang beruntung ya, karena banyak database yang
memuat semua data yang dia butuhkan. Jadi kayak data finansialnya dia bisa ambil dari mereka ambil dari Kompustat, terus data keywordnya itu mereka ambil dari database-nya Loughran and McDonald dataset ini, karena kan tadi yang di key papers-nya itu mereka juga mengacu pada papernya Loughran, terus juga tentang data restatement, misstatement itu mereka dapat dari data audit analytics data ini. Jadi mostly kayaknya sih mereka nggak kolek manual, tapi tinggal ambil dari datasetnya gitu. Toolsnya, nah ini statistical testnya itu mereka seperti biasa ada descriptive statistic, Pearson correlation, ordinary least square, terus mereka menambah fixed effect sama change analysis dan Pearson, kok Pearson? PSM. PSM. Ya, sama PSM, saya lupa kepanjangannya. Nah, untuk ngitung keywordnya itu mereka pakai Python Programming Language ini. Nah, nanti gimana cara mereka ngukurnya itu sebenarnya ada di appendix artikelnya. Nanti bisa langsung dicek aja. Nah, hasilnya itu menunjukkan seperti yang saya singgung tadi, kalau dari 4 tipe corporate culture itu yang signifikan cuma collaboration sama competition. Di sini, kalau collaboration itu dipercaya, hasilnya menunjukkan dapat menurunkan financial reporting quality sama more likely untuk report material internal control weakness. Jadi internal control itu justru lebih lemah dan financial report kualitas laporan keuangannya itu lebih rendah ketika orientasi corporate culture-nya itu ada di collaboration. Sedangkan kalau competition itu malah kualitas laporan keuangannya lebih bagus dan juga less likely ada masalah internal control dan ada restatement dari financial report-nya gitu. Selanjutnya, nah future research-nya itu para peneliti itu menyarankan kalau misalnya di sini udah bahas tentang financial reporting quality, itu mungkin kedepannya bisa nguji sama investment efficiency atau managerial compensation atau risk taking, atau nggak dari sisi perusahaan lagi, tapi bisa dilihat dari sisi eksternal pasar seperti financial analyst atau bagaimana auditor itu mempersepsi corporate culture ini. Jadi kalau misalnya corporate dari 4 tipe corporate culture itu, bagaimana si auditor menanggapi culture tersebut. Ya, ini sudah selesai, jadi mungkin bisa langsung saya bukakan PDF-nya aja. Ini tabelnya cukup jelas di sini. Ini yang regresinya. Nah, ini yang konsisten di kedua dependen utama, accrual sama F-score itu cuma bisa dilihat di sini. Accruals ini konsisten semua, sama competition konsisten semua. Nah, si control sama creation ini nggak dipakai. Kenapa? Karena control ini cuma signifikan di satu dependen aja. Dependen lainnya nggak. Jadi dia ibaratnya di-skip lah gitu. Nah, creation di sini malah nggak signif sama sekali. Kemudian selain bagusnya, mereka nggak cuma ngeregresi antara independen sama dependen aja, tapi mereka juga nambahin moderating variable pakai corporate governance yang saya sebutkan tadi, ada board size, board independence, sama CEO turnover. Nah, ternyata memang corporate governance ini berhubungan signifikan juga dengan si dependen. Selanjutnya, mereka juga melakukan additional analysis dengan change analysis. Nah, ini change analysis yang competition to collaboration dan collaboration to competition. Di sini mereka ngejelasin kok cara ngukurnya. Kalau misalnya kita mau melakukan pengujian statistik yang sama, cuma saya masih nggak paham di sini ada quantiles-quantiles, kalau nggak salah. Cara ngitungnya dia itu top quantiles gitu. Nah, ini step-nya. Jadi, pertama, dengan creating industry year base pertama, terus habis itu pilih yang top quantile, habis itu mereka bikin indikator variable si competition to collaboration atau sebaliknya itu. Itu yang dinamakan change analysis. Kemudian robustness test-nya, mereka pakai alternative corporate culture measure, ini juga pakai indeks kalau nggak salah, ya pakai indikator variabel juga yang digunakan di change analysis tadi, sama pakai alternative measurement accruals itu di sini nambah pakai pengukurannya di CEO tahun 2022, sama untuk endogeneity-nya seperti yang saya bahas tadi, di sini mereka pakai firm fixed effect sama PSM, cuma sayangnya di sini nggak ada tabelnya.
Ini PSM. Nah, sepengalaman saya running data pakai metode statistik PSM, oh ya, kepanjangan PSM, propensity score matching, itu harusnya sih nggak ada first stage atau two stage ya. Cuma di sini, ya cuma sekali ngeran model regresi aja. Tapi di sini mereka bilang the dependent variable in the first stage. Berarti kalau ada first stage, asumsinya ada stage berikutnya. Cuma sayangnya di sini nggak ada tabelnya, jadi saya bingung ngejelasinnya. Mereka cuma bilang untabulated, tapi hasilnya konsisten dengan regresi utamanya gitu. Sekian presentasi dari saya. Oh iya, kalau tadi kan saya udah bahas future research yang disarankan sama penelitian ini, tapi kalau misalnya implementation di Indonesianya, mungkin karena Indonesia itu nggak punya 10K feelings ya, kita kan cuma punya annual report, jadi mungkin dokumennya itu kita bisa pakai, bisa text mining atau menganalisis perkata yang ada di annual report, atau kalau annual report terlalu tebel, terlalu banyak kan kata-katanya, itu bisa pakai MDNA, karena si artikel yang diacu juga ada yang nggak menggunakan 10K feeling, tapi pakai MDNA report. Sama kalau misalnya pengukuran corporate culture-nya, kalau kita misalnya kita mau develop sendiri berdasarkan culture-nya Indonesia itu juga bisa, tapi kalau misalnya mau mengadopsi ini juga menurut saya sudah bagus sih, karena dia di sini mengadopsi dari dua keyword corporate culture yang berbeda. Jadi dari dua penelitian yang berbeda. Cuma di sini mereka juga bilang kalau bags of words yang digunakan di penelitian ini tuh bisa jadi incomplete atau inappropriate, sehingga bisa bias dalam penelitiannya. Jadi terserah kita misalnya mau bikin keyword baru atau pakai yang di sini. Cuma yang di sini pun itu dibintangi gini. Nah, ini tadi nggak saya masukkan di PPT ya. Ini bags of words yang dari setiap tipe. Kalau misalnya tipe culture-nya yang kontrol itu ada ini mungkin kalau asumsi saya capable ya, tapi dibintangi. Nah, ini kan jadinya kayak agak bias, bingung juga kalau kita mau meniru penelitiannya, nge-search-nya apa benar capable, apa benar commit atau komite atau commitment, itu kan bingung. Nah, saya cari di dua literatur acuannya itu ternyata juga dibintangi gini. Jadi saya masih belum nemu apa alasan dibintangin ini. Apa biar nggak ditiru, apa gimana. Gitu. Kekurangannya sih itu. Makanya mungkin dibintangi ini karena bisa jadi kurang dan jadi bias di hasil penelitiannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Damara atas paparan materinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kebetulan ini sudah ada yang bertanya nih Mbak Damara melalui chat. Jadi ada pertanyaan dari Bu Ika. Mohon izin bertanya, saya masih belum bisa menangkap makna change analysis di paper ini. Rasionalisasinya seperti apa ya Mbak? Mungkin bisa langsung dijawab Mbak Damara. Ya, Bu Ika, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya di sini juga masih bingung sih, Bu. Ini autornya kan cuma bilang apakah perubahan dari satu culture ke culture lain itu berhubungan dengan financial reporting quality. Saya ngiranya kayak dibalik, tapi di sini tuh untuk pengukurannya mereka ambil di sini pengukurannya itu pakai quantile rankings ini. Jadi kayaknya dari masing-masing culture, nah yang top kuantil doang ini yang digunakan. Jadi kayak ditukar, tapi pakai top kuantilnya. Kalau saya nggak salah paham ya. Ini ada contohnya. Nah, we create another indicator variable equal to one if a firm has collaboration culture in previous in the current, oh ya, change analysis. Jadi dari data top kuantilnya tadi itu diambil, kalau misalnya variabelnya yang collaboration to competition, berarti collaboration-nya ini yang last year-nya, previous year-nya, nah competition-nya ini yang fiscal year, jadi kayak gabungin previous sama this year-nya gitu. Maaf Mbak Damara, bisa di-share nggak supaya kita bisa ngikutin? Ya. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ini Bu. Ini we create another indicator. Nah ini, jadi kayak gabungin antara kedua variabel gitu Bu. Tapi variabel utamanya dari yang previous year, yang variabel barunya to competition ini yang fiscal year-nya. Tapi gabunginnya itu bukan dengan total keyword yang ada di collaboration ditambah dengan competition, bukan. Tapi dengan ambil top kuantilnya ini yang di atasnya ini. Step-stepnya ini cuma
kenapa penelitian ini melakukan change analysis itu kayaknya kak kayaknya kayak cuma kayak ngasih tahu aja kalau misalnya mereka itu nggak kausalitas. Kalau nggak salah, setahu saya change analysis itu untuk causality antar variabelnya gitu. Ini kayaknya Bu, ini. This approach is also less likely to suffer from correlated omitted variable bias. Kalau keywordnya dibintangin bisa menangkap versi-versi huruf di belakangnya. Oh, gitu. Iya Bu Ika, ini yang dibintangin itu apakah ini emang treatmentnya di Python, Python itu gitu ya Bu ya? Kalau ya, keywordnya dibintangi bisa menangkap variasi. Kalau kita pakai boolean search itu kan juga sama Mbak, bisa dibintangin kayak gitu. Jadi ya jadi nanti bisa menangkap variasi ya, variasi huruf-huruf di belakang. Ada kalau bahasa Inggris kan ada yang form in gitu ya, ada past tense gitu. Oh, setahu saya itu sih Mbak. Pantesan kok di semua literatur acuannya juga bahkan dibintangin. Ya ini ada tools baru selain Python tadi yang disebut Bu Ika tadi, ada variabel barunya. Tools baru. Tapi untuk yang change analysis ini mohon maaf ya Bu ya, saya nggak bisa menjelaskan lebih dalam soalnya saya juga. Apa apa Mbak? Saya juga bingung ini baca itu melogikanya apa gitu loh kok dia change. Nemu variabelnya juga stepnya ada banyak kan. Saya kira delta ya, change itu ternyata bukan ya Mbak ya. Iya kalau delta kan kayak selisih gitu ya Bu. Saya kira itu ternyata bukan. Oke, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih. Ya makasih ya, Mbak. Saya izin masuk. Yang terkait change analysis, ya, silakan, jadi memang. Mbak. Oh iya Mas Pacer. Ya, yang change analysis memang ada beberapa versi memang, dan ini memang salah satu pengujian yang cukup baru dan cukup mudah di dalam mengaddress isunya endogeneity. Nah, di change analysis memang fokusnya itu memang betul, jadi memang untuk meminimalisir atau sebenarnya untuk menguji bahwa model kita itu kena ini apa enggak, apa correlation, sorry, apa? To influence whether the over-correlated omitted variable bias. Kalau di beberapa artikel lainnya itu fokusnya memang ke itu apa? Ya korelasi antar variabel sebenarnya. Jadinya meminimalisir korelasi antar variabel. Lah tadi yang Bu Ika sempat mention change analysis itu adalah delta. Beberapa artikel yang saya tahu memang change analysis pakai delta, Ika, dan Bapak Ibu lainnya ya. Jadi sesimpel cuman tahun ini dikurangi tahun sebelumnya. Seperti itu. Tapi itu enggak cuman independen dan dependen, tapi seluruh kontrolnya. Ya. Contohnya mungkin Mbak kamera bisa stop share screen sebentar. Ya, saya izin share screen ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan. Sekalian. Ini ada salah satu paper saya, Innovation Intensity of Military Connected Forms. Seperti itu. Ini salah satu analisis endogenitinya juga pakai change analysis sebenarnya. Dan itu saya nerapkan pakai tadi, apa sebelum tahun ini dikurangi sebelum tahun lalu. Jadi delta. Sebentar, saya lupa tabel berapa tadi. Ini. Jadinya semuanya di delta. Dibikin delta. Ini pendekatan ini saya adopsi. Ini simpelnya nggak harus cuma di delta, tapi sampel yang digunakan itu memang harus perusahaan yang mengalami, karena ini independen saya military connected dummy kan. Jadi memang harus sampelnya itu harus perusahaan atau ticker yang mengalami perubahan antara 0 ke 1 atau 1 ke 0. Dalam seluruh tahun itu. Ini kalau nggak salah 9 tahun atau 10 tahun. Jadi makanya observasinya sedikit, cuma 593 sama 594. Kalau dibandingkan analisis aslinya, ini contohnya kayak Heckman, ini 2400. Jadi dari 2400, yang sempat mengalami perpindahan antara 0 sama 1, itu cuma segini, 593. Nah, pendekatan yang tahun ini dikurangi tahun lalu atau delta itu,
itu originnya dari artikel ini, dari artikelnya Lai kalau nggak salah. Ya, ini. Ini salah satu pencetusnya awal di, jadi The Counting Review, itu dia salah satu pencetusnya awal yang change analysis, yang pakai ini, tahun ini dikurangi tahun lalu pakai delta, tapi dengan syarat yang tadi. Jadi harus ada, itu tadi ada perubahan dalam satu ticker. Nah, di artikelnya Mbak Damara ini, sama-sama pakai change analysis, tapi pendekatannya beda. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu aja yang ingin saya tambahkan. Monggo silakan dilanjutkan Bapak Ibu maupun Mbak Damara ya. Nanya lagi dong Mas Fajar. Ye, Bu Ika. Change analysis atau yang tadi Mas Fajar lakukan di papernya Mas Fajar, itu mengatasi endogeneity yang jenis mana ya Mas ya? Kan ada 4 ya yang beberapa bulan lalu binarnya Mas Adit ya kalau nggak salah, itu ada omitted variable, ada apa lagi Mas? Kok lali aku? Omitted, simultaneity, kemudian oh ya, measurement error sama self selection bias. Betul ya. Kalau change analysis itu mengatasi jenis yang mana Mas? Itu kan nggak harus semuanya, misalnya ya Mas Fajar ya, sepemahaman dia. Ya. Kalau misalnya di penelitian kita itu ada potensi endogeneity jenis simultaneity, ya cukup pakai satu aja, satu metode untuk mengatasi itu. Gitu ya Mas ya? Tidak harus semua metode kita masukkan, kita lakukan maksud saya. Gitu ya. Nah kalau yang jenis ini kok saya baru tahu ini, siapa tahu Mas Fajar punya insight baru buat kami. Kebetulan saya belum running data untuk disertasi nih Mas. Matur nuwun. Bu Ika, terima kasih pertanyaannya. Tapi gini Bu, sependek yang saya tahu, saya belum melakukan research mendalam sebenarnya terkait change analysis ini. Meskipun saya pernah memasukkan itu di publikasi saya dan publish seperti itu. Jadi saya disclaimer dulu, yang saya omongkan ini memang nanti mungkin akan berubah. Saya perlu riset lebih lanjut. Tapi sependek pengetahuan saya, lagi-lagi, kalau memang logikanya dari delta tadi, Bu Ika ya, dan rekan-rekan ya, jadi bukan yang kayak change analysis-nya yang artikel yang dipresentasikan Mbak Damara hari ini, gitu ya. Mungkin itu ada lagi definisi bedanya. Kalau saya lihatnya itu dari simultan, karena dia ingin melihat apakah simultan itu kan antara tahun, bisa aja independen ke dependen ke independen, dan itu kaitannya antara tahun lalu dengan tahun ini. Maka dari itu, dalam change analysis yang delta itu, dia menghubungkan ya selisihnya saja. Jadinya dia lebih fokusnya antara membandingkan tahun lalu dengan tahun ini. Seperti itu. Kalau saya nangkepnya. Kalau Ibu tanya, loh kok bisa seperti itu? Jujur saya masih belum tahu, Bu. Saya masih perlu belajar lagi terkait hal itu. Apalagi kalau Bu Ika dan rekan-rekan lainnya, Bapak-Ibu lainnya juga tanya, kalau yang versinya artikelnya yang hari ini kebetulan dibela oleh Mbak Damara, top-tier artikelnya yang dipresentasikan Mbak Damara gimana? Wah, saya lebih nggak tahu lagi sejujurnya gitu. Karena memang change analysis ini baru seperti itu, baru-baru ngetren ya 2019 2020-an seperti itu. Jadi masih sedikit sekali artikel yang pakai change analysis, nggak kayak Heckman, two stage, two SSL, terus PSM, CEM gitu kan udah banyak ya. Udah jelentrean masih. Iya, iya. Mungkin itu Bu Ika. Ya, terima kasih banyak. Sami-sami Bu Ika. Monggo yang lainnya bisa dilanjutkan sih. Baik, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain apabila ingin bertanya boleh melalui chat ataupun bisa langsung open mic dan berdiskusi secara langsung seperti Bu Ika tadi. Saya persilahkan. Saya lagi, Mbak, boleh ya? Oh iya, boleh Bu, silahkan. Iya, textual analysis itu dengan content analysis itu bedanya di mana ya Mbak Damara? Atau Mas Fajar yang mungkin lebih pengalaman? Kalau sependek pengetahuan saya nggak beda ya Bu. Jadi selama yang dicari itu sama-sama keyword, even penyebutannya textual atau content,
Menurut saya sama, tapi kayaknya saya pernah dengar kalau beda terus mungkin beda. Kan ada bisa yang pakai N5O juga. Gimana nanti mungkin Mas Fajar bisa lebih lengkapnya ya. Sependek pengetahuan saya sih sama. Baik-baik. Oke, kalau tekstual sama konten memang harusnya mungkin secara sederhananya sama, Bu. Cuman saya juga nggak tahu apa spesifik bedanya apa. Cuman memang yang level sederhana, ini istilah saya sendiri, Bu, ya. Maksudnya ini bukan istilah generalnya, karena saya juga sejujurnya nggak terlalu mendalami yang ini, konten analisis ataupun tekstual analisis. Terakhir saya riset gini-gini itu skripsi saya, gitu ya, yang pada saat itu ya, ya zaman hahaha gitu ya, Bu, ya. Nah, sependek yang saya tahu, yang level pertama itu sesimpel kayak nyari keyword. Kayak artikelnya yang Mbak Damarani presentasikan, terus ada satu artikelnya Mbak Damara itu juga keywordnya COVID, seperti itu. Itu biasanya cuma dihitung entah jumlah, entah natural logaritma dari jumlah, ada atau tidak, di dami, seperti itu. Nah, tapi ada juga yang saya nyebutnya mungkin istilah level kedua ya. Mungkin lebih cocok kayak content analysis. Jadi, dia nggak cuma cari keyword, tapi di setelah ketemu keyword, dia lihat kalimat atau paragrafnya itu sesuai dengan konteksnya apa enggak. Jadi enggak semua keyword langsung dimakan, diambil data gitu, enggak. Contoh misalkan ada kayak tadi ya, mungkin salah satu kata kuncinya misalkan tadi culture atau apapun tadi ya, misalkan culture lah. Kadang mungkin ada spesifik, atau salah satu yang anu itu ethics misalkan, pengungkapan ethics gitu ya. Kadang-kadang ada nyebutnya etika gitu, tapi maksudnya bukan menjelaskan etika perusahaan, tapi kayak ya kebetulan aja ada kayak entah kejadian apa yang terkait dengan etika, tapi bukan itu yang kita cari lah. Itu mungkin level kedua, Bu. Nah, kalau dilihat dari istilahnya textual analysis, mungkin yang lebih cocok text mining. Kalau text mining itu lebih yang di gambarkan di artikelnya Mbak Damara yang sekarang itu, jadi memang ya cuman teks gitu ya. Tapi kalau konten analisis itu ya, kalau saya pribadi, tapi ini disclaimer lagi ya Bapak Ibu dan rekan-rekan ya, itu yang tadi dilihat konteksnya itu, karena ada beberapa artikel yang dulu human resource disclosure itu lihat, benar-benar lihat konteksnya sebenarnya, seperti itu. Mungkin itu. Iya iya, jadi simplifikasi banget ya kalau text mining itu ya Mas ya. Di dalam konten analisis lebih kuat ya. Soalnya kalau di paper-paper top tier, konten analisis itu tidak hanya dilakukan oleh si kodenya ya, pemberian kodenya itu tidak hanya dilakukan oleh satu peneliti saja, tapi harus diverifikasi hasil kodenya dengan peneliti kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu ya, Mas Fajar. Kalau text mining, kalau hanya jumlah, software aja bisa melakukan ya. Zaman dulu kalau saya bimbing mahasiswa saya S1 itu cuma di Ctrl F gitu aja ya. Iya, dibuka PDF-nya di Ctrl F kan, Bu. Iya, sekarang ada software Python, N5O, apalagi Mbak yang terbaru itu R ya. R itu katanya bisa juga textual analysis itu. Ya. Ada lagi yang terbaru produknya SG Dataset, Bu. Ada SG Analytics. Oh, iya. Ya, nanti mungkin bisa dipraktekkan sama Mbak Nilam. Oh iya, ya. Terima kasih. Sekian Mbak Hilma pertanyaan kedua saya. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tadi menyambung yang Mbak Damara bilang, ada juga produk kami yaitu kalau misalnya Ibu mau cari text analysis, Bu bisa ke website SG Dataset dan pakai fitur text analysis punya SG Dataset gitu, Bu. Selain itu juga untuk data seperti data finance itu juga bisa dicari di website SG Dataset gitu. Semoga membantu ya Ibu Ika jawabannya. Iya, terima kasih juga Mbak Hilma. Baik, terima kasih Bu. Apakah ada Bapak dan Ibu lainnya yang ingin bertanya? Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka acara sore ini akan saya tutup. Dan untuk materi yang tadi disampaikan oleh Mbak Damara, beserta dengan papernya akan saya kirimkan melalui grup WA Pejuang Disertasi. Baik, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, karena
Semangat Bapak dan Ibu, acara review artikel sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hilma.